ini memang Bapak sengaja datangkan mereka untuk melatih kamu supaya kamu berhenti jadi anak band. Aku disuruh berhenti menjadi anak band. Papa, selama matahari terbit dari timur, tenggelam di selatan, di barat. Ketawa lu ngeledek bener lu. Emang gua kok gak pantas jadi Arielnya Noah? Ariel apaan? Ariel Tatum perempuan. Nih, gua ini sebenarnya punya keturunan darah seni dari bapak gua. Cuman berlawanan. Bapak gua punya darah seni, gua punya darah kotor. Gua ini pengen jadi anak band, bro. Jadi gini ya, guys. Ya, anak band itu harus low profile. Bisa menyesuaikan dengan zaman. Apalagi umur gua masih 23 tahun, jadi sisa umur mandul. Mandul mah Haji Roma Irama. Sejak kapan, heh? Sejak kapan Ariel diiringi sama kuda lumping? Oh. Ayah, iya papa, ini bapak gua. Kembali, kembali. Bapak lihat kamu megang gitar lagi ya? Kamu mau ngeband lagi? Hei! Astagfirullahaladzim. Papa, aku lagi nyiptain lagu, lagi bikin lagu. Tiba-tiba nih dua orang kuda lumping nih masuk. Ini memang Bapak sengaja datangkan mereka untuk melatih kamu supaya kamu berhenti jadi anak band. Aku disuruh berhenti menjadi anak band. Papa, selama matahari terbit dari timur, tenggelam di selatan, di barat. Aku tetap ingin menjadi pemain band, Papa. Jadi pemain band itu apa? Kamu lihat tuh, pemain band sekarang lagu cuman... Papa tidak tahu, sejak itu Papa... Aku, kenapa Bapak?
Papa merendahkan aku sebagai anak pemain band. Main band lagunya apa? Papa ingin kamu jadi pemain campur sari. Wow. Seorang Ariel menjadi pemain campur sari. Papa ingin aku bergabung dengan Didi Kempot. Ya. Wow. Kamu sekarang balik ke belakang ya. Bapak gak mau Ariel bikin band. Papa. Ini kuda. Kamu tahu dia siapa? Ini adalah kuda betina ya. Papi. Hai Papi. Pamela. Hai Aa. Papi. Papi. Pelan-pelan. Jangan begini jalannya. Papi. Pamela. Ya. Kamu kok tambah. Dompetnya ini makin bengkak. Aduh, deg-degan gue. Aa. Ya sayang. Gak apa-apa kan? Udah lama gak ketemu sama aku, kangen. Bang Jaro. Bang Jaro ingat abis naik haji kan? Ya dibawa-bawa. Langsung ngotrok. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya Allah. Lu jangan bawa-bawa itu dong. Oh iya. Nih, pinggang. Selain campur sari, dia juga seorang karateka. Sabu kuning. Oh dipakai. Seger ya papi. Ya, sekarang bapak ada sabun colek enggak? Aa, buat apa? Aa sini deh. Mau nyuci celana aku kotor. Nanti biar mbak yang cuci. Udah kamu sini. Lihatin bagaimana bapak ngajarin Pamela nyanyi campur sari. Ya. Biar kamu tertarik juga sama campur sari. Kamu gak usah ngeben-ngeben lah. Apa itu? Apa itu? Papa sih enak anu-anu. Tatapan harus fokus ke depan. Oh gitu nah. Ya. Ya. Tapi lagi kena sedikit sini. Gak apa-apa. Ada yang sedikit, ada yang sedikit. Nah, ada yang sedikit ya. Aduh gimana sih? Pamela. Iya, Aa. Parfum kamu bau bel ya? Jahat banget. Ini wanginya ciri khas Pamela. Masa bau? Aa, mending duet sama Pamela deh nyanyi campur sari. Atau atau bikin es campur berdua. Mau gak bikin es campur berdua? Santai. Gue pas dipegang gini jadi gue. Penyanyi berbakat, yeah. Suaranya bagus, yes. Masih muda, yes. Wah banyak banget dosa gue. Bohong semua.
kita ini sahabat bro. Iya iyalah. Lu harus gak nyanyung-nyanyung gua dong depan bokap gua. Bokap gua maunya menjadi pemain campur sari. Masa gua samanya jadi kempot. Oke. Lu bilang apa? Campur sari gua suruh masuk. Oke. Campur sari.